akhirnya keluarga Cendana memberikan klarifikasi tentang adanya hubungan apa Tia dengan keluarga Cendana yang sebenarnya. Akan tetapi, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, mohon luangkan sejenak jari Anda untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini terus berkembang. Kemarin, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023, keluarga Cendana memberikan klarifikasi mengenai seorang pemulung cantik yang lagi viral di media sosial. Penjelasan yang mereka katakan membuat para pendengar bahkan sampai meneteskan air mata, dan tak terkecuali para pejabat tinggi yang mendengarnya. Setelah banyaknya yang mengatakan jika Tia merupakan bagian dari keluarga Ningrat, dan yang sangat menyedihkan lagi adalah ketika tersiar kabar bahwa Tia adalah seorang gadis kecil yang ditinggalkan oleh sang ibu. Ibunya tidak mau menerimanya karena Tia memiliki keterbatasan dalam daya tangkapnya. Kita kembali ke topik. Putra dari mantan presiden yang satu ini mengatakan bahwa keluarga di Cendana tidak mengenal siapa sosok Tia yang sebenarnya. Yang diketahui oleh keluarga Cendana adalah Tia adalah seorang anak pemulung dan juru parkir yang saat ini semakin dikenal banyak orang karena mempunyai kelebihan wajah yang sangat cantik. Tia menuntut ilmu di sekolah SLB atau sekolah luar biasa karena daya tangkapnya yang kurang. Meskipun sekolahnya di SLB, Tia memiliki banyak prestasi. Akhir-akhir ini banyak netizen yang bingung dengan banyaknya pernyataan yang mengatakan kalau Tia mempunyai garis keturunan dari keluarga Ningrat ataupun keluarga orang Amerika. Dan pada akhirnya keluarga Cendana memberikan klarifikasi tentang kebenaran di depan publik. Hal itu dilakukan untuk menghindari gosip miring tentang Tia dengan keluarga Cendana, untuk menghindari kebingungan para warganet. Semoga saja dengan adanya penjelasan yang diberikan oleh pihak keluarga Darah Biru ini membuat kita tidak berpikir, membenci, dan berpikiran negatif tentang mereka, Tia maupun ayahnya. Akan tetapi perlu Anda ketahui bahwasanya berita yang kami upload ini belum diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti perkembangan berita ini supaya kita tidak salah paham dalam memahami informasi yang diberikan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik kami lainnya.